kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kader dan fraksi Demokrat Manado sentuh warga lewat sembako menyongsong hari ulang tahun ke-21 tahun. Mengangkat tema secara nasional, pemulihan dan perbaikan masyarakat Indonesia pasca pandemi COVID-19. Partai Demokrat sempat sentuh warga lewat pembagian sembako di wilayah Kecamatan Malalayang. 21 tahun sudah Partai Demokrat, terbilang cukup mapan dari segi pengalaman dalam dunia perpolitikan secara nasional hingga daerah. Banyak hal telah dilakukan oleh partai berlambang bintang segitiga ini, termasuk dalamnya mengawal proses pembangunan hingga mensejahterakan rakyat Indonesia. Tentunya kelebihan dan kemampuan tidak menyurutkan semangat untuk terus berbuat bagi masyarakat. Semangat inilah sehingga Demokrat sampai pada puncak kejayaan. Tanggal 9 September pada besok tepatnya hari Kamis seluruh penjuru Nusantara para kader dan simpatisan akan memperingati hari bersejarah ini. Kegiatan dari Partai Demokrat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Demokrat yang ke-21, tentu sebagai kader Demokrat kami diinstruksikan oleh Ketum AHY untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berupa kami laksanakan bulan bakti Partai Demokrat, di mana pada kemarin hari sebagai kader, sebagai pengurus DPC dan juga sebagai anggota fraksi Partai Demokrat, kami sudah melaksanakan pembagian sembako di Kecamatan Malalayang. Jadi dari 9 kelurahan, semuanya kami bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi saat ini kita tahu, masyarakat Kota Manado secara umum juga masyarakat Indonesia masih dalam proses pemulihan. Pemulihan dikarenakan pandemi COVID pada 2 tahun kemarin. Oleh sebab itu, kami menindaklanjuti apa yang sudah diperintahkan oleh pengurus pusat Partai Demokrat lewat Ketua Umum kami, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk terus memperhatikan rakyat demi untuk perbaikan dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu hanya Malalayang, apakah ada sekolah-sekolahnya? Nanti ada juga di Kecamatan Paldua dan mungkin Kecamatan Mapanget. Kami berusaha tentu agar semua dapat tersentuh dari 11 kecamatan yang ada di Kota Manado. Namun kami juga perlu melihat titik-titik mana atau kelurahan maupun kecamatan mana yang tingkat ekonomi dari masyarakatnya yang perlu mendapat sentuhan dari Partai Demokrat. Ada tema secara nasional gitu untuk ulang tahun ini? Tema secara nasional yaitu pemulihan dan perbaikan masyarakat Indonesia. Selain sembako, apalagi Demokrat? Ya, kami juga berencana melaksanakan pengobatan gratis. Dan ya mungkin itu yang perlu saat ini, ya, pengobatan gratis dan pembagian sembako. Itu yang hadir kemarin Ketua, apakah fraksi utuh semua atau seluruh? Semua fraksi yang ada di Partai Demokrat. Kecuali tentu Pak Michael Towoliu yang memang sudah keluar SK pemberhentian. Pak Michael Towoliu sudah keluar, jadi sudah tidak lagi menjadi anggota fraksi Partai Demokrat. Untuk puncak kegiatan itu khusus Manado akan dilaksanakan di mana? Sekarang kami masih sementara merencanakan dan nanti akan diinformasikan. Kita tahu bersama hari ulang tahun Partai Demokrat yaitu tanggal 9 September. 21 tahun sudah Partai Demokrat bersama dengan rakyat. Chandra Matosulut, Headline News, melaporkan dari Sulawesi Utara.